Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia lagi ya. Setelah kemarin itu kita libur dulu, jadi kita tidak upload ya selama 1 hari. Dan kali ini kita akan jalan-jalan menggunakan bus Gunung Harta ya, dengan menggunakan Jetbus 3 double decker ya, karena ini lagi hype-nya double decker teman-teman. Nah, untuk double decker ini sendiri itu adalah versi final ya dari double decker yang Volvo B11R. Dan untuk unitnya itu sudah pernah kita review sebelumnya ya, jadi kita tidak usah review lagi teman-teman. Oke, busit ini sudah rilis ya, yaitu event 17 Agustus, yaitu event memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-79. Dan saya rasa keren banget ya, event-event seperti ini tuh diadakan, seperti ada kompetisi kelereng, ada game-game lainnya. Itu menurut saya itu menambah kesan apa ya, banyak event gitu ya, jadi lebih rame gitu teman-teman. Jadi tidak hanya simulasi yang boring saja teman-teman. Kan biasanya kalau simulasi ya mengemudi udah sampai ke tujuan kan udah habis ya. Nah, namun kalau bus ini kan beda teman-teman. Bisa menyesuaikan, misal event Ramadan, event 17-an itu pasti ada gitu ya. Entah nanti kalau Desember ya, akhir tahun atau pas liburan, mungkin bisa dimasukkan event mudik gitu ya. Karena kan biasanya kalau akhir tahun itu banyak orang yang mudik teman-teman. Jadi mungkin banyak pemudik yang memakai motor, mobil, maupun yang menggunakan kendaraan umum, yaitu seperti bus ya. Seperti yang kita tahu untuk bus itu ini kan trafiknya makin bertambah ya. Seperti adanya mobil listrik, terus ada juga Fortuner ya kalau nggak salah, itu juga ada. Dan ada satu tambahan lagi itu saya lupa apa namanya ya. Dan jadi lebih keren gitu ya, jadi game ini tidak boring teman-teman. Walaupun untuk segi modnya ini belum gimana ya, bisa dikatakan ada peningkatan ya. Kalau ada peningkatan ya saya rasa lebih bagus gitu ya. Seperti ada fitur running tag atau running sand yang bisa mengalir gitu ya, jadi lebih cakep gitu teman-teman. Apalagi untuk bagian perlampuan di bus ini saya rasa perlu ditingkatkan lagi ya, karena untuk di Android itu game yang lampunya itu mendekati seperti game PC itu TOE 3 ya, atau Truck of Europe 3 itu. Itu keren banget loh, padahal ya udah dioprek ya sama ya YouTube ya, channel YouTube gitu. Itu ditambahkan body Jetbus 3 dan hasilnya keren loh teman-teman, jadi cakep ya. Apalagi nanti busit itu grafiknya seperti itu, wah makin cakep lagi ya nanti. Dan untuk mod yang baru yang di tahun ini tuh belum ada ya. Yang kemarin itu ada Jetbus 2 double decker dari Asik FM yang sudah rilis ya, dan terdapat beberapa varian, salah satunya varian yang non selendang ya, itu ada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang berminat bisa langsung inbox ya ke Asik FM teman-teman, fanspage-nya Asik FM. Nah, mungkin ada yang tanya kenapa bang kok nggak beli gitu ya. Nah, satu AdSense-nya belum cair teman-teman, jadi ya YouTube itu juga agak lama, jadi kalau belum cair ya gimana mau belinya gitu ya. Jadi buat menutupi rasa penasaran teman-teman ya, kita review gambarnya ya. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya, itu sudah saya kupas tuntas mengenai bodinya, kalau fitur-fiturnya seperti apakah, apakah ada yang baru ya, belum tahu saya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat di channel YouTube-nya orang ya, atau yang sudah review mengenai mod
ZBus 2 double decker dari Asset FM. Dan ini dia loading map spesial 17 Agustusan. Ini menurut saya cakep banget ya. Seperti game-game terkenal ya. Cakep loh ini. Itu ada iklannya. CDO ya, atau car driving online, yang menurut saya ya sepi gitu ya. Karena semuanya pada minatnya itu simulasi seperti bis ini, teman-teman. Jadi ya mungkin targetnya anak-anak yang suka balapan gitu ya. Namun untuk balapan ya, kalau menurut saya itu grafiknya agak kurang ya CDO itu. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan kita akan berhenti di depan sana saja ya. Kita akan cari tempat pemberhentian biar durasinya nggak terlalu lama dan teman-teman tidak bosan ya menonton video ini, karena belum ada video baru. Jadi untuk pembahasannya kita ya jalan-jalan santai aja, teman-teman. Walaupun kadang ngobrolannya nggak nyambung gitu ya. Jadi seperti itu aja. Nah, di depan itu kayak ada lapangan, teman-teman. Kita akan belok kiri saja. Wah, ini cocok loh kalau buat garasi atau buat mabar gitu. Ini lapangannya luas. Juga kayak bikin konvoy-konvoy atau apa ya, jamlas ala-ala busit, ini cocok loh. Keren pokoknya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Syaptian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik mania.